Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darono. Ini teman-teman, saya lagi di kebun, ini di jalannya. Jadi waktu itu saya membuat jalan di antara sawit ini dan antara sawit ini buat jalan. Karena sawitnya masih kecil, kebetulan ini bentuknya agak lereng teman-teman ya. Yang sana lebih tinggi, yang sana lebih tinggi. Jadi ini dibuat jalan, kemudian pelepahnya ini nutupin jalan teman-teman. Nah seperti ini, biar memudahkan angkutan masuk, biar nampak jalannya. Kemudian kita lihat, nah ini kan tertutupi teman-teman. Nah tertutupi, jadi biar jalan ini pun lebih cepat kering, kita pangkas dahan-dahan yang menghalangi jalan. Oke, nanti hasilnya seperti apa? Oke. Nah teman-teman, ini hasilnya setelah kita pangkas dahan-dahan yang menghalangi jalan. Jadi kalau terang begini, sopir pun bawa mobilnya enak, nggak tertutup jalannya, nggak khawatir salah tijak jalan. Karena biasanya di antara jalan-jalan yang bagus ini biasa ada yang lubang-lubang sedikit gitu teman-teman. Takut dia kepleset. Oke, cuman ini rata-rata udah saya kasih latrit semua teman-teman, yang parah-parah ini udah kasih latrit, udah aman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.